Penampilan Natalie semakin cantik usai bertemu Sule. Sule akui kebaikan Natalie Azam tambah pintar. Penampilan Natalie Holzer usai bertemu Sule kian cantik saja. Bukan hanya itu, janda Sule ini pun tebra pesona di hadapan mantannya Sule. Natalie pun tak gengsi kalau harus mencium tangan Sule. Hal tersebut sebagai contoh buat anak semata wayangnya Azam yang sudah tambah pintar dan juga sangat lucu. Azam saat ini sudah mulai paham kalau diajak ngobrol, bahkan Azam ingin selalu ke kediaman Sule. Sebab di situ ada kakak-kakak Azam yang selalu memanjakannya. Sule sendiri akui kebaikan Natalie yang sudah baik hati menjalin silaturahmi dengan keluarga Sule. Kejadian kemarin yang membuat dirinya harus berpisah pun membawa hikmah tersendiri bagi Sule dan keluarga, terlebih bagi Natalie yang kian hari kian bijak dalam jalani kehidupannya. Pertemuan Sule dan Natalie juga dianggap beberapa warganet jika Natalie dan Sule masih ada rasa. Bahkan mereka berharap keduanya bisa rujuk dan bisa kumpul bersama lagi seperti dulu. Selain tambah bijak dalam bersikap, Natalie pun kerap tampil cantik di beberapa kesempatan. Seperti yang terlihat pada unggahan Natalie di Instagram miliknya yang tunai komentar pujian. Netizen pun tak berharap banyak, Sule dan Natalie bakalan rujuk. Namun setidaknya Sule dan Natalie tetap ingin berhubungan baik demi anak semata wayangnya Azam. Langkah keduanya dinilai sudah tepat dalam mendidik Azam.